Selamat siang, pemirsa. Memperingati HUT kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia dari total 102.000 narapidana yang mendapatkan remisi dari Kemenkumham, sekitar 1.141 narapidana kelas 1 Lapas Cipinang yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan pengurangan masa tahanan dan 13 di antaranya mendapat hak bebas. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia, sebanyak 1.141 narapidana kelas 1 Cipinang mendapatkan remisi umum dan 13 narapidana yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan hak bebas. Dari total 102.000 napi yang mendapatkan remisi di hari kemerdekaan ini. Hal ini disampaikan Kalapas kelas 1 Cipinang dalam perayaan 17 Agustus bersama para napi di arena pelataran lapas. Perayaan 17-an kali ini pun terasa unik karena para peserta upacara yang hadir menggunakan pakaian adat tradisional dari daerah masing-masing. Duka nestapa masih menyelimuti warga Lombok korban gempa yang hidup di pengungsian. Kehidupan mereka masih ditopang oleh bantuan yang diterima setiap harinya. Fakta inilah yang membuat saya Partai Rescue Perindo ikut berpartisipasi untuk meringankan beban para warga terdampak gempa. Kader Rescue Perindo terjun langsung ke posko pengungsian Dusun Tanah Ampar, Desa Pemenang Timur Kabupaten Lombok Utara. Ketua Umum Rescue Perindo Adin Deni berinteraksi dengan warga korban gempa yang mengalami luka-luka dan sudah kehilangan seluruh harta bendanya. Kita menyerahkan bantuan selimut sebanyak 300 pcs. Kita membawa Indomie 50 pak, mineral water 50 pak, tenda untuk pengungsi itu ada 10. Harapan kami apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, DPW Perindo Sulawesi Selatan membentuk lembaga bantuan hukum untuk mengakomodir masyarakat Sulsel, kader partai, dan para caleg yang membutuhkan bantuan hukum. Karena orang yang terlibat dalam DPW Perindo adalah orang-orang yang berkomitmen memang untuk memperjuangkan nasib orang-orang yang membutuhkan. Partai Perindo akan secara konsisten memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian Lintas iNews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas iNews berikutnya. Saya Faizal Aprialdi. Terima kasih dan sampai jumpa.